Salam sejahtera, info hari ini daripada Gemilang, Delhi. Era rela jadi istri nomor 2. Era rela jadi istri nomor 2, enggang bersikap takbur. Lakon, jolokan primadona film Melayu era Fazira, tidak mahu terlalu yakin dengan mengatakan takkan bergelar istri kedua. Pelakon dan penyanyi berusia 48 tahun itu berkata, dia enggang keceluparan kata memakan diri karena pernah berlaku beberapa kali kepada dirinya. Apa yang saya belajar, kita jangan cakap tak mau itu ini. Nanti kata-kata makan diri, saya pernah berapa kali temakan apa yang dikatakan. Jadi saya tak berani mengatakan saya hanya ingin menjadi istri nomor 1, tak mau jadi 2. Kita tidak tahu pengaturan Tuhan, tiba-tiba saya jadi nomor 2. Tidakkah ia memakan diri saya sendiri? Pada usia sekarang, andai ditakdirkan bertemu jodoh sekali lagi, biarlah ia terjadi kepada Tuhan. Namun tentunya saya menginginkan perkawinan tenang dan damai, katanya kepada Pak Online. Era ketika ditemui pada sidang media, Awi Romantika yang bakal berlangsung di Sabah International Center SICC Kota Kinabalu pada 20 Ogos depan. Pelakon film pasrah itu berkata dia juga tidak merasakan satu keperluan berkongsi mengenai status diri karena menganggap tanggung jawab kepada peminat sudah selesai.